ini kita baru menerima limpahan perkaranya. kita akan audit kemarin sudah dijelaskan sama Pak Kapitumas tim yang dibentuk bukan hanya mencari tersangka lain, kemudian membuat terang latar belakang kasus ini, juga melakukan audit terhadap proses pendidikan yang menetapkan ibu Gia sebagai tersangka. Ya itu dia Kapolda Sumut, saya ingin minta tanggapan dari Kabit Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Polisi Hadi Wahyudi. Pak Hadi, jadi persisnya apakah Bu Gaya saat ini status tersangkanya masih berlaku? Pak Hadi. Halo, Assalamualaikum, Mbak Tana. Waalaikumsalam, mendengar pertanyaan saya tadi Pak, saya ulangi lagi, apakah status tersangka atas Ibu Gea ini masih berlaku, statusnya memang masih tersangka? Ya, jadi Begini Mbak Nana, kami sampaikan kembali bahwa kasus ini diawali dari adanya saling melapor antara Saudara Beni dengan Ibu Gea atas dugaan penganiayaan. Laporan ini diterima oleh penyidik Polsek Percut Saituan. Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan kemudian memintakan visum et repertum dan pada saat itu untuk terus mendalami. Ya. Setelah itu, halo? Ya, Pak Pak uh, Hadi, jadi ya masih tersangka atau tidak ini Ibu gaya untuk menjawab singkatnya, Pak. Ya, jadi dari uh, apa namanya? gelar perkara khusus yang dilakukan oleh Polda, karena kasus yang awalnya ditangani oleh penyidik Polsek itu ditarik ke Polda dan ke Polrestabes yeah. untuk LP, laporan yang dilayangkan oleh Saudara Beni dengan terlapor, yaitu Ibu Gea, proses penyidikan dan penanganannya dilakukan oleh ditreskrim Um Polda. Okay. Kemudian, laporan Ibu yeah. Gea. Dengan terlapornya Saudara Beni, proses penyidikannya dilakukan oleh Polrestabes. Ya, dan dan belum menjawab ini, pertanyaan saya. Mohon maaf, mohon maaf, Pak Hadi. Saya harus potong karena waktu singkat. Terus ya. oleh penyidik. Ya dan apakah laporan masih... Pak Beni yang dilaku, yang terlapornya Ibu Gia dengan penetapan status tersangka Ibu Gia ya. ini yang terus didalami oleh Penyidik. Oke, jadi Penyidik. jawabannya Pak Polda Hadi, jadi jawabannya ya Ibu Gea masih tersangka, begitu ya? Baik, berarti jawabannya ya Ibu Gea masih tersangka karena prosesnya masih dalam pengusutan dari uh, Polda. Saya ingin tanya soal uh, ada yang dicopot kandidat Intel Polsek Percusai Tuan dicopot dianggap tidak profesional. Jadi apa persisnya ketidakprofesionalan dari uh, kandidat Intel Polsek Percusai Tuan ini, Pak Hadi? Ya, itu sebagai Langkah tegas yang dilakukan oleh Bapak Kapolda agar proses penyidikan berjalan terus. Kemudian eh, Kapolsek dengan Kanditeras krim ditarik dan digantikan dari Polda serta dari Polres Lampe itu sendiri. Oke, jadi dua ya, ada dua eh, eh, Kapolseknya dan juga Kanitres Intelnya. Baik, saya ingin ke Pak Beni. Pak ya. Beni. Saya ingin ke Pak Beni Mamoto karena ada ketua harian Kompolnas juga di Studio Mata Najwa. Ini urusan uh, penganiayaan preman pasar, Kapolri, Kapolda harus yang turun menangani. Apakah ini wujud sesungguhnya tidak berfungsi dengan baik Polres dan Polsek kita misalnya? Ya. Harus turun tangan langsung Kapolri loh ngurusin preman pasar Pak. Pertama tentunya saya menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sumut karena begitu ini viral langsung cepat mengambil langkah. Kenapa? Setelah viral pak, baru ngambil langkah pak. Kenapa? Karena saya melihat penanganan kasus ini potensial terjadi konflik kepentingan. Satu, seharusnya satu kasus yang saling melapor itu ditangani oleh satker yang berbeda. Nah ini sudah sekarang sudah dilakukan. Satu di Polrestabes, satu di uh, Polda itu ya. sudah benar. Yang kedua, dengan ibu menunjukkan video langsung polisinya nyebut nama saya, nama Beni. Nah itu... Beni yang lain kok Pak. Beni yang lain, itu kan berarti kenal. Nah, sejauh mana perkenalannya? Apakah kemudian dia merekomendasi untuk Ibu dijadikan tersangka? Nah, yang perlu didalami ini tentunya dari Wasidik. Ketika penetapan Ibu sebagai tersangka di Polsek, sudahkah dilakukan sesuai prosedur? gelar perkara, alat buktinya mana. Kalau ini ternyata bermasalah, ya nanti tentunya statusnya menjadi berubah. Nah, oleh sebab itu... Karena uh, Bu Gaya masih deg-degan ya Bu, karena sekarang masih status tersangka, Ibu masih beban itu ya? Iya Aku nggak senang kalau masih tersangka. Masih tersangka masih beban Pak. Nanti iya. Pak, Pak Kombes bilang masih ditelusuri terus. Tapi yakinlah Bu, hukum akan ditegakkan, keadilan akan ditegakkan kami sebagai kompolnas tentunya akan mengawal kasus ini untuk memastikan semua penanganan ini sesuai prosedur. Oke. Okay. Pak pa, Mas Rifanli, apa catatan Anda? Karena sesungguhnya kan uh, kita tahu Polsek Tuan ini bukan baru sekali ini viral, tahun lalu juga sempat viral kasus sarpan. Ya. Sempat saya angka juga di mata Najwa kasus sarpan itu. Ya betul. Saya jadi mikir begini, Rana. Apakah ketika viral ini atau ada kesadaran dari anak uh, atau siapapun itu yang merekam kejadian di Tuan, Jangan-jangan mereka sebetulnya sudah mengidentifikasi bahwa ada masalah pembuktian di kepolisian. Jangan-jangan, jadi sebagai jaga-jaga, akhirnya direkamlah itu sebagai bukti untuk memperkuat argumentasinya. Gitu. Nah, jadi sebetulnya masyarakatlah yang sudah bisa memetakan ada masalah di situ. Tinggal bagaimana polisi kedepannya, terutama di bagian setuan, itu bisa mengkoreksi diri bahwa ada masalah nih. Gitu. Nah, memang. Uh, ini yang menjadi lucu bahwa uh, di satu yurisdiksi dari uh, Polda Sumut itu terjadi dua kali kasus tahun sekali viral tahun lalu ada Bapak Sarpan yang salah tangkap tahun ini ada Ibu Gaya yang dijadikan sebagai tersangka ini kan berarti menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan antar satuan tingkatannya tidak berjalan bagaimana Polres mengawasi Polsek dan uh, apa pengawasan-pengawasan teknis lainnya itu yang tidak berjalan. Padahal, sejatinya ini bisa membuka tabir yang lebih dalam lagi. Misalkan begini: kalau okay. uh, kasusnya ibu gaya adalah uh, penganiayaan dan lain sebagainya, tapi sebetulnya ada masalah dugaan pungli yang mungkin pada beberapa waktu lalu, itu Pak Jokowi sempat tuh untuk menelpon Kapolri, ngurusin pungli di uh, Tanjung Priuk nah itu kan polisi sebetulnya punya ruang untuk membuka tabir-tabir tersebut tapi yang ya. diurus malah um, apa melanjutkan perkara jadi saling lapor dan lain sebagainya Baik. ibu Gaya, apa 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 keinginan ibu sekarang bu dari dalam lubuk hati paling dalam ibu kepengen apa bu bisa disampaikan di mata najwa hmm, keingin uh, in, uh, dari hati kubu keinginan saya dan uh, keluarga kami semua harus dihapus Hmm, nama itu, tapi harus ada keadilan, seadil-adilnya. Itu yang kami cari. Jangan difitnah kami, kami yang dikoroyoni, kami yang dihajar, kami lagi yang tersangka. Kami nggak terima. Dimanapun dibawa, kami yang enggak, kami dengan keluarga kami nggak terima. Karena nggak pernah aku memukul, nggak pernah aku menghajar orang itu. Hanya gara-gara uang nggak dikasih lima eh, lima 500 ribu. 500 ribu dihajar habis kami dengan anak gadisku. Anak gadisku pun bukan udah dewasa, baru SD kelas 6. Harapan kami harus terhapus nama kami itu, terhapus nama saya karena aku malu kalau didengar didengar orang kemana-mana karena aku nggak pernah memukul kalau memang aku udah menghajar orang itu nggak masalah sama aku kasus ini membuat ibu juga harus tidak bisa belanja tidak bisa berjualan di pasar ibu iya betul udah berapa minggu ini nggak nggak pernah jualan kami yang me, yang kami makan hanya yang di batu eh, DPR Sumut dengan yang TV One, yang dikirim-kirim itu, itu yang kami pakai yang dibawa eh, gubernur, wakil gubernur waktu itu. Itu yang kami pakai waktu ada kejadian itu. Pokoknya jadi, ada yang membantu kami, hanya itu yang jadi kami Ibu pakai. sekarang makan dari uang donasi begitu ya? Ibu hidup dari uang donasi. Ibu iya. belum, bisa, belum bisa bekerja lagi? Belum, masih belum. Masih ada utang Ibu? Masih di eh Kami bayar di band rumah kami itu sesatu bulan. Eh... 7 juta 50 ribu. Ada suratnya pun. Jadi itu. ibu kepengen dapat keadilan, ibu ingin nama ibu uh, status tersangkanya hilang. Iya. Supaya ibu bisa uh, kembali berjualan dan menghidupi keluarga. Betul. Baik. Ibu Gaya, terima kasih sudah hadir di Mata Najwa dan bercerita untuk saya malam ini. Sehat-sehat untuk ibu dan keluarga. Amin. Pak Kombes Polisi Hadi Wahyudi, terima kasih banyak sudah uh, bercerita di Mata Najwa malam ini Pak Hadi. Uh, titipan banyak orang agar betul-betul Polda Sumut betul-betul Polda Sumut bisa mengawal kasus ini sehingga keadilan didapatkan oleh Ibu Gea ya Pak, titip itu. Ya, itu sudah menjadi komitmen Bapak Kapolda. Terima kasih banyak Salam. Pak Hadi. Baik. Tetap di Mata Najwa. Setelah ini saya akan hadirkan satu kasus lagi, Ibu Ernawati yang selama 26 bulan berjuang mencari keadilan untuk almarhum kakaknya yang diduga tewas karena disiksa polisi di tahanan. Seperti apa kisahnya setelah pariwara?